Selebgram dan pengusaha sukses Icha Anisa Faradila terperangkap dalam pusaran gosip mengerikan. Tudingan terus-menerus menghantui bahwa dia mengirim santet kepada Stevie Agnesia, bekas istri Samuel Rizal yang baru saja meninggal dunia. Icha memutuskan untuk mengambil alih kemudi dan akan mengklarifikasi semua tuduhan kepadanya yang baru saja ia umumkan melalui akun Instagramnya @IchaAnisaFaradila. Dia menegaskan dan yakin bahwa dia telah difitnah selama ini dan menyebutkan tidak akan diam saja dan sekarang waktunya untuk mengklarifikasinya. Dalam unggahan penuh emosi, Icha menyatakan kelelahannya karena terus difitnah tak berkesudahan. Sudah cukup diam dalam fitnah, sekarang waktunya bersuara. Saya akan membuktikan bahwa tuduhan tersebut tidaklah benar, ujar Icha. Meski banyak netizen menyerangnya, Icha tetap teguh pada niatnya untuk memberikan klarifikasi dengan penuh keyakinan. Bahkan, dia menyebutkan bahwa diamnya bisa membawa dosa jariah kepada almarhumah Stevie. Ini bukan lagi masalah sepele, tapi menyangkut kehormatan dan keadilan. Lebih kasihan kalau saya tidak klarifikasi. Almarhum kena dosa jariah juga atas fitnahan banyak orang yang semakin melebar kemana-mana. Dari tahun lalu juga saya selalu memilih diam ketika saya difitnah, karena saya tidak ingin terjadi terus-menerus keributan, tapi akhirnya seperti ini, semakin melebar dan memanas, tulis Icha dalam Insta story-nya. Tak hanya itu, Icha juga menyampaikan keprihatinannya terhadap keluarga dan anak-anaknya. Saya punya tanggung jawab terhadap keluarga saya. Fitnah ini tidak hanya menyakiti saya, tapi juga merusak kehidupan keluarga saya, tandasnya. Icha Anisa Faradila selain dikenal sebagai model dan artis FTP, juga seorang pengusaha yang sukses. Bisnisnya meliputi berbagai bidang, termasuk obat pelangsing yang juga dimiliki oleh Stevie. Apakah ini hanya kebetulan atau ada kisah lebih dalam di baliknya? Namun, misteri kematian Stevie masih menggantung. Meski sebelum meninggal, dia secara misterius menyebut tentang teror santet yang diduga dari seorang wanita yang pernah bertengkar dengannya pada tahun 2019.